Halo teman-teman, saya mempunyai sebuah sepeda MTB. Sepeda MTB ini catnya masih bagus teman-teman, tapi karena kurangnya perawatan banyak sekali dedilnya yang berkarat. Tapi ini berkarat cuma luarnya, tidak kropos. Nanti akan saya amplas dan saya cat kembali, sudah kembali utuh. Intinya sepeda ini akan saya modif menjadi sepeda yang modelnya lebih terupdate, terutama bagian shifter. Ini shifternya kan masih model lama, kan saya ganti dengan shifter model baru yang jadi satu shifter tombol yang jadi satu sama handle, jadi biar tidak kelihatan jadul-jadul amat. Terus ini nanti apa itu proses pengecatannya tidak saya bongkar pasang, kita akan melakukan teknik sabun, soalnya ini underdealnya masih bagus semua, jadi tidak perlu bongkar pasang, kita cat dengan teknik sabun seperti biasanya. Seperti biasa, kita olesi sabun dulu teman-teman, bagian-bagian yang tidak boleh terkena cat ya. Jadi yang tidak boleh terkena cat ini nanti ruji, sasis, sama porok, lainnya akan kita cat warna hitam. Nah ini bagian ruji juga kita olesi sabun, soalnya jangan sampai rujinya ini terkena cat. Tapi untuk velg dan ban nanti akan kita cat warna hitam teman-teman, tapi rujinya ini tetap saya pertahankan warna aslinya, warna krom. Setelah pengolesan sabun selesai, sekarang akan kita cat ya teman-teman. Ini velgnya sama bannya kita cat warna hitam biar tidak terlihat jadul amat. Kemudian bagian setir juga kita cat warna hitam ini teman-teman. Sekarang bagian crank, ini cranknya juga kita cat warna hitam. Berikutnya velg belakang kita cat warna hitam juga, tapi untuk ruji tetap saya pertahankan warna aslinya. Setelah proses pengecatan selesai, sekarang kita akan melakukan pengkilapan teman-teman. Ya seperti biasa, kita akan melakukan pengkilapan dengan menggunakan teknik korek api. Jadi kita semprotkan clear dan langsung kita sulut dengan korek api. Jadi kita bisa mengkilapkan dalam sekejap karena kita menyemprotnya dalam radius yang sangat dekat, langsung tebal. Dan begitu dikombinasikan dengan korek api, maka langsung terbakar, jadi langsung keras dan tidak ada gelembung udara, tidak ada yang meleleh. Soalnya kalau apa itu menyemprot radius terlalu dekat itu resikonya ada gelembung udara dan kadang ada yang meleleh. Tapi dengan teknik korek api, maka gelembung udara akan hilang dan yang tidak ada yang meleleh. Setelah proses pengkilapan selesai, tadi sudah kita jemur ya teman-teman, dan sekarang sudah kering. Sekarang waktunya permainan stiker. Nah, permainan stiker ini
Selain memperindah sepeda, juga membuat sepeda terlihat lebih mudah. Selain itu juga bisa menyempurnakan cat-cat yang kurang sempurna. Misalnya ada cat yang lecet atau nah itu ada yang lecet kecil, itu nanti akan juga akan saya tutupi pakai stiker ya itu nanti. Misalnya kalau tambal sulam kecil kayak gitu, kalau tidak persis jadinya jelek. Jadi mending kita pakai teknik stiker, maka yang lecet-lecet akan tertutup dengan rapi. Yang penting stikernya harus seimbang, kiri kanan harus sama. Berikutnya kita pasang onderdilnya ya teman-teman. Kita pasang alat-alat yang belum terpasang, seperti pedal, sadel, shifter, rem, dan lain sebagainya. Tadi shifternya shifter model jadul, model apa itu, model kayak digas itu ya. Nah ini saya ganti shifter yang model tombol teman-teman, jadi satu sama handle shifternya, jadi shifter model terbaru biar sepedanya enggak kelihatan jadul. Nah ini sudah jadi teman-teman, sebuah sepeda MTB langsung kinclong, langsung mengkilap seperti baru ya teman-teman, lengkap dan utuh. Ini tadi saya mengandalkan apa ini, mempertahankan warna aslinya. Cuma ini tadi yang saya cat ya kreng, roda, tiang sadel, tiang setir, intinya karena warna hitam itu saja yang saya cat. Jadi saya ngecatnya juga tidak perlu pakai bongkar pasang, kita menggunakan teknik sabun. Dengan menggunakan teknik sabun, maka kita tidak perlu membongkar pasang, tinggal olesi sabun. Setelah selesai dicat, kita cuci sabunnya, langsung rapi catnya. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai sepeda ini, mungkin dalam saya menjelaskan ada yang kurang detail, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.